Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih bersama channel saya Suhadi Sogling Bro. Kali ini saya sedang memperbaiki seller yaitu untuk perekat plastik ya nih ya. Seller ini yaitu kerusakannya itu tidak bisa menempel plastiknya itu, alias tidak panas. Jadi plastiknya tidak bisa merekat sama sekali. Ini yaitu fungsinya untuk merekatkan plastik. Oke ya teman-teman, sebelum saya mengerjakan ini, silakan teman-teman untuk klik subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih sip klik subscribe-nya. Ini teman-teman, ini nyala namun tidak panas. Oke ya, kita coba dengan menggunakan plastik. Ini plastik es ya. Ini ya teman-teman, ini tidak bisa merekat sama sekali. Jadi masih utuh, tidak bisa merekat plastiknya ini. Oke, coba lagi. Nah ini ya teman-teman, masih posisi utuh plastiknya, tidak ada rekatan. Oke, kita simak terus ya videonya ini, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Pertama kali kita cek yaitu ini ada sebuah apa ya, elemen bentangan. Ini ada sebuah elemen bentangan, ini kita cek dulu elemennya. Kita buka ya teman-teman ya. Ini ada bentangan elemen pemanas ini ya. Oke, kita bongkar dulu ya teman-teman. Kita cek. Barangkali elemennya ini putus. Ini ya teman-teman, benar juga, ini ternyata putus ini ya elemennya. Ini namanya apa itu, elemen apa-apa, ini putus. Ini 30 cm ini ya panjangnya. Ini putus yang mengakibatkan tidak bisa panas. Oke ya teman-teman, nanti kita akan mengganti elemen ini. Ini ya sudah saya persiapkan. Kita akan mengganti elemen pemanas tersebut. Ini namanya apa ini, elemen atau apa sebutannya, saya tidak tahu. Pokoknya ini intinya untuk penghantar panas, intinya itu. Nanti kita akan ganti ini elemen tersebut ini ya. Cara masangnya hanya kita kaitkan saja di ujung dan di ujungnya yang lain, kita cuma memasang itu ada cantolannya itu. Ini ya, ini sudah saya pasang. Ini ya teman-teman, mudah saja masangnya. Ini yang bekas. Gitu teman-teman, mudah saja cara untuk mengganti. Tinggal mengkaitkan saja ujungnya dan ujungnya gitu. Ini ya, hanya mengkaitkan saja. Oke, kita akan rapikan lagi untuk ini ya, lapisan isolator ini. Oke, ini sudah saya rapikan, tinggal mencoba apakah bisa merekatkan plastik. Oke ya teman-teman, kita akan mencoba.
semoga saja bisa merekat plastiknya. Kita coba teman-teman. Ini ya teman-teman, berhasil. Ini plastiknya bisa merekat ini ya plastiknya. Nah, ini plastiknya sudah bisa merekat. Gitu ya teman-teman, mudah saja. Jadi hanya mengganti elemen itu ya, yang 30 cm panjangnya itu. Untuk merekatnya itu ada pengaturan ini, ada putaran itu untuk pengatur panasnya. Jadi apabila plastiknya itu agak tebal, kita putar ke kanan. Gitu ya teman-teman, semoga tutorial saya bermanfaat. Ini sudah jadi, hanya mengganti elemen pengantar panas. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.